Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bunda-bunda dan adik-adik sekalian, apa kabar? Ketemu lagi di channel Doa Bangsa TV, TV-nya edukasi. Kali ini bareng Bunda Eti dari Koba Doa Bangsa 3 Cijuruk akan menyanyikan lagu tema Lingkunganku, subtema agama. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Doa Bangsa TV, TV-nya edukasi. Bunda-bunda dan adik-adik sekalian, seperti kita ketahui, di negara Indonesia penduduknya menganut beragam agama. Ada agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Tapi kebanyakan penduduk Indonesia menganut agama Islam. Dan tentu saja kewajiban kita sebagai umat Islam salah satunya adalah sholat di samping kewajiban-kewajiban yang lainnya. Nah, di video kali ini Bunda akan menyanyikan lagu tentang sholat dengan nada lagu Naik Kereta Api. Disimak baik-baik lagunya ya. Ayo kawan semua, yo yo yo, kerjakan sholat dulu, subuh, duhur, dan asar, maghrib dan isya janganlah lupa. Ayo kawanku lekas sholat sebelum waktu kita terlambat. Iya, itu dia lagunya. Sekali lagi, biar kalian hafal ya. Ayo kawan semua, yo yo yo, kerjakan sholat dulu, subuh, duhur, dan asar, maghrib dan isya janganlah lupa. Ayo kawanku lekas sholat sebelum waktu kita terlambat. Ya, untuk lagu yang kedua, bahwa sholat termasuk rukun Islam yang kedua, mari adik-adik kita nyanyikan lagu tentang rukun Islam dengan nada lagu Naik Delman. Rukun Islam itu jumlahnya 5 perkara, 1 syahadat, 2 sholat, 3 bayar zakat, 4 berpuasa, 5 naik haji. Itulah rukun Islam, jangan kau lupa lagi. Hei, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Ya, itu dia lagu yang kedua tentang rukun Islam. Sekali lagi ya, biar kalian hafal. Rukun Islam itu jumlahnya 5 perkara, 1 syahadat, 2 sholat, 3 bayar zakat, 4 berpuasa, 5 naik haji. Itulah rukun Islam, jangan kau lupa lagi. Hei, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji.